Zaman kita mau keliling nih Pak. Zaman kita mau keliling. Baik Ustadz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pagi ini kita ada bincang-bincang lah ya. Bincang-bincang ya, kami ini dari channelnya Masjid Suhada. Kebetulan kedatangan saudara-saudara kita sebanyak 8 orang kemarin. Syukur alhamdulillah bagi kami, terima kasih. Karena di masjid kita ini udah sama-sama ya bertujuan memakmurkanlah masjid kita ini. Dan kami apresiasilah, sangat bangga lah terhadap saudara-saudara kami yang masih mau meluangkan waktunya, pikirannya untuk kepentingan umat. Yang itu apalah ya, terlepas dari mungkin tidak melupakan duniawinya, tapi tidak berpikir pribadi, tapi lebih kepada umat muslim secara menyeluruh. Baik Ustadz, mungkin kami ada pertanyaan yang selama ini agak seringlah kami dengar-dengar di pasar-pasar atau di luar-luar sana lah begitu. Ada tanggapan miring mungkin tentang apakah misalnya apa itu tadi sebut jaula atau apa, mungkin perlu kami ulang lah. Kira-kira untuk kumpulan orang Ustadz yang datang ini, disebutannya yang benar itu apalah? Jaula kah, tablik akbar kah, silaturahmi kah? Mungkin kan akan lebih baik jika dari Ustadz sendiri yang menjawab. Mungkin itu dulu pertanyaan pertama dari kami Ustadz. Terima kasih. Terima kasih. Baik, sini saya akan coba untuk menjelaskan mengenai tanggapan-tanggapan yang selama ini mungkin beredar di kalangan masyarakat. Umumnya banyaknya mengenai sisi baik nama daripada pergerakan-pergerakan jemaah yang berada di masjid. Ini sebetulnya usaha dakwah ini awal mulanya pelopornya dari India. Lalu beliau bernama Syekh Muhammad Ilyas. Dan Syekh Muhammad Ilyas ini beliau juga dulu sekolahnya, pendidikannya, jenjang pendidikannya dia ini satu lecek dengan Tuan Guru Syekh Hasyim Asy'ari, pelopor NU. Beliau juga satu lecekan dengan Kyai Haji Muhammad Dahlan, pelopor Muhammadiyah. Jadi ketika mereka telah selesai menyelesaikan jenjang pendidikannya di Madinah, di Mekah, ketika mereka pulang ke negara masing-masing. Kemudian Syekh Hasyim Asy'ari pulang ke negara Indonesia, membuat organisasi Islam bernama NU atau Nahdlatul Ulama. Sedangkan Kyai Hasyim Asy'ari pulang ke Indonesia membentuk organisasi Islam disebut dengan Muhammadiyah. Selang beberapa lama mereka berkirim kabar melalui surat ketika itu, maka beliau Syekh Hasyim Asy'ari dan Kyai Haji Ahmad Dahlan mengabarkan bahwasanya mereka berdua di Indonesia buat organisasi Islam yang disebut dengan NU dan Muhammadiyah. Beliau menanyakan, apa usaha kamu di sana, upaya kamu untuk memajukan daripada inumat? Beliau Syekh Muhammad Ilyas katakan, saya tidak membuat organisasi, tapi saya di sini mengusahakan pergerakan-pergerakan iman. Jadi sebenarnya usaha dakwah ini awal mulanya dipelopori oleh Syekh Muhammad Ilyas sendiri di India sana. Jadi karena pusat perkembangan sekarang yang nampak pesat pergerakan jemaah di India. Cuman kalau mengenai asal muasal nama jemaah ini sebenarnya tidak ada. Mungkin karena di sini mungkin banyak yang memberi nama ya kan, supaya mungkin agak trending gitulah, agak akrab kalau orang masyarakat. Ada yang menyebut dengan jemaah tabligh, bahkan ada yang menyebut dengan jemaah jaulah, ada yang menyebut dengan jemaah jenggot, bahkan ada hal-hal yang nampaknya agak menggelitik itu seperti jemaah kompor. Setiap kali pergerakan pindah dari masjid ke masjid yang lain, memang berbekal alat masak, jadi memang ada kompornya. Jadi intinya kelompok orang Ustaz yang sedang dakwah di sekitaran Rahuneng ini apalah? Ya terserah masyarakat menafsirkan atau memang sudah ada. Kalau itu istilahnya tetap mengenai masyarakat menafsirkan, yang mungkin itu kembali kepada masyarakat. Cuman kami di sini juga berusaha untuk menjelaskan bahwasanya tujuan utamanya adalah untuk islah diri. Tujuannya islah diri, perbaikan diri. Itu yang diperbaiki mengenai imaniyah, ubudiyah, muamalah, muasyarah, dan akhlak. Ini sasaran utamanya adalah
hati-hati setiap manusia supaya imannya meningkat. Nah, nanti ketika iman kita meningkat, maka kita akan ada semangat untuk melakukan amal-amal kebaikan yang lain. Baik Ustadz, sebelum masuk ke pertanyaan yang lain, mungkin kami apa dulu lah ya. Dari penjelasan Ustadz yang tadi telah dijabarkan, bahwa misalnya setelah adanya pergerakan dari India kemudian ke Kairo ya, Asyif Hasari dengan pendirinya yang kita sebutkan apakah Jaulah itu kan ada berdirinya NU, berdirinya Muhammadiyah. Jadi kira-kira paham yang mana yang sekarang yang dibawa? Semuanya ini kan Islam yang baik ini yang diajarkan kan, artinya semua demi mencari kalaupun dia misalnya sunnah-sunnah Rasul dicari yang lebih sahih begitu. Jadi kira-kira yang sekarang dijalankan oleh saudara-saudara kami yang hadir di desa ini, paham yang mana ini yang dijalankan? Kalau mengenai paham, kami kembali kepada pribadi jemaah masing-masing. Kalau mereka di situ, karena kan dalam satu jemaah ini atau dalam setiap pergerakan ini, semua kalangan ada. Kemahiran ada di sini berkumpulnya umat Islam, baik itu dari kalangan NU, dari Muhammadiyah, atau dari orang-orang selain daripada NU dan Muhammadiyah, ini alhamdulillah ada berkumpul di sini semua. Oh, berkumpul. Jadi bukan satu misalnya orang ini kumpulannya orang NU atau ini Muhammad, bukan. Jadi bukan membentuk satu organisasi. Tapi bagaimana setiap organisasi-organisasi Islam ini bersatu padu membentuk gotong royong awanu amal biri wa taqwa. Saling mengajak kepada perkara-perkara, mengajak kepada ketakwaan kepada Allah. Bukan ta'awanu alal bir, bukan ta'awanu alal ismi wal udwan, tapi ta'awanu alal biri wa taqwa. Jadi bergotong royong supaya memikirkan umat agar umat ini bersatu padu sama-sama mengamalkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini sih utama paling terbesarnya kan. Oke, baik Ustaz. Mungkin itu. Mungkin ada yang perlu kami tanyakan lah ya. Ini kan kita bincang-bincang apa, artinya bukan mau mencari kepada hal-hal yang negatifnya. Ini demi tegaknya Islam, demi kuatnya Islam, demi berkembangnya Islam gitu. Karena kita ketahui saat ini banyaknya misioneri-misioneri dalam memurtadkan umat Islam. Baik, Ustadz, kalau kami tahu kira-kira di dalam melaksanakan ini susah atau gampang? Itu mungkin bahasa apanya, mungkin bisa ditafsirkan lah itu gitu. Di dalam melaksanakan kegiatan ini misalnya di tengah-tengah masyarakat, ya bisa saja mungkin kami sebut ada yang mendapat sambutan yang seperti apalah, mungkin baik itu ke rumah-rumah maupun mungkin ketika melakukan dakwah-dakwah di salah satu masjid gitu. Mungkin ada berbagi pengalaman lah sedikit biar kita apalah ya, menambah pengetahuan kita, mungkin bisa paling tidak ya membantu kami ya, terbatas mungkin. Mungkin begitu Ustaz dulu yang bisa kami tanyakan. Jadi kalau mengenai praktek atau pelaksanaan secara keseluruhan ini, sebetulnya bisa kita bilang gampang, bisa kita bilang juga susah juga sih. Biasanya kalau mereka yang mengalami hal-hal kesusahan, bagi pemula, bagi mereka yang masih baru-baru bergabung, kita baru bisa meluangkan waktu 3 hari atau 40 hari, nanti ketika mereka, karena kita setiap kegiatan kan ada program, mungkin dalam program talimnya, program silaturahminya, maka bagi mereka pemula-pemula, ketika mereka nanti kita kembangkan satu tugas yang mereka belum ada pengalaman terhadap dia, pasti tetap mengalami kesusahan, kesulitan. Tapi bagi mereka yang sudah lama aktif dalam kegiatan-kegiatan ini, ya insya Allah nanti akan ada kemudahan-kemudahan. Ya, kalau kayak Ustadz sendiri pernah nggak mengalami hal-hal pahit di dalam melaksanakan dakwah ini? Ya, namanya perjalanan itu tetap ada lah, warna-warni dalam kehidupan itu kan. Apapun ya, kesusahan pasti ada, kemudahan pasti ada. Dan saya pengalaman kalau mengenai kepahitan sedikit lah waktu kami buat program silaturahmi, masuk di salah satu masjid. Setelah sudah masuk hari kedua, rupanya ada tanggapan yang tidak baik dari masyarakat, karena mereka seperti semacam dilema atau fobia. Sebelumnya ada jemaah yang masuk ke situ untuk kami, mereka ini seolah-olah perlakuan mereka atau
sikap mereka terhadap kebiasaan masyarakat itu nggak cocok gitu, nggak sependapat dengan keadaan masyarakat. Jadi itulah dijadikan sebagai sasaran kritik yang nampaknya agak ekstrim bagi mereka. Nah, sehingga terakhir kami juga jadi kena imbasnya. Sudah kami masuk di situ, hari kedua kami disuruh meninggalkan masjid. Tidak. Bahasa kasarnya diusir lah gitu. Iya. Jadi kalau mendapat sambutan yang seperti itu, kira-kira Ustadz kayak mana lah rasanya? Ya, kami kembalikan saja semua ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada sakit hati? Enggak ada sakit hati. Karena kan dia juga kita belajar tiba-tiba. Bahkan kalau di kampung yang sudah paham, ini malah suatu kemuliaan karena ada sunnah. Okay. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kan ketika berdakwah, beliau akan mendapat sambutan yang baik, bahkan sebaliknya. Bahkan dilempari batu ketika beliau berdakwah ke Taif, ya kan, tidak disambut dengan baik oleh kaum Taif ketika itu. Bahkan beliau keluar dari gerbang kota Taif ini dengan sambutan lempar batu dari anak-anak penduduk daripada Taif. Nah, jadi ketika itu dalam ada masalah seperti kami tetap kaitkan ke kisahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berdakwah. Iya. Semua di para ustadz dan rombongannya di apalah ya selalu diberi ketabahan, ya, kelancaran dalam melaksanakan usaha-usaha pendakwahan ini. Baik ustadz, mungkin ini di hari pertama kita bincang di sini, insya Allah besok kita akan lanjutkan lagi. Tapi dari sekilas melihat jamaah kita yang ada di desa kami inilah, kira-kira apalah pandangan dari Ustadz? Ya. Ya, ini kan termasuk hari yang pertama ini. Kalau dikasih ambil kesimpulan dari sekarang, sudah terlalu cepat tampaknya. Ya, kan? Ya. Biasanya kami bisa ambil kesimpulan itu di hari kedua, ketiga. Apa gambaran-gambaran yang akan kita buat di target atau apa gambar-gambar yang kita lakukan di sini gitu. Kalau hari pertama ini sebenarnya kami masih baru apa menerawang lah, gimana karakter untuk masyarakat yang ada di situ gitu. Dan memang ini sedikit saran bagaimana setiap masyarakat ini juga ambil pikir kerjasama sebetulnya yang paling penting. Jadi ketika ada pergerakan jemaah kita di suatu masjid, itu yang dikehendaki bagaimana ada kerjasama. Kerjasama yang baik itu antara kaum Muhajirin dan Ansar, bagaimana dulu baginda Nabi SAW dan sahabat ketika beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, maka orang Madinah menyambut dengan sambutan yang senang. Dan ketika beliau datang bersama rombongan kaum Muhajirin, maka orang Madinah menyambut dengan pukulan-pukulan gendang rebana, ya kan? Sambutan yang baik. Harapannya ya bagaimana masyarakat yang ada di kampung ini rawing umumnya bisa sama-sama kita kerjasama untuk menyelenggarakan daripada kemajuan kualitas agama kita Islam. Oke. Baik Ustadz, semalam kan kita setelah melakukan sholat maghrib dan sebelum sholat isya itu kita kan melakukan semacam ada dakwah-dakwah atau tausiah lah ya. Apakah itu nanti rangkaian itu akan kita lanjutkan selama misalnya saudara-saudara kami di sini, atau memang ada jadwal tertentu supaya ini nanti bisa didengarkan oleh masyarakat kita yang ada di sini? Kalau mengenai agenda program itu seperti yang tetap wacana tetap, bisa, tapi itu kadang-kadang bisa juga berubah tergantung sikon. Nanti warga setempat atau masyarakat setempat ada kegiatan yang lebih daripada kegiatan kami, kami mempersilahkan masyarakat lebih dulu daripada kami. Baik, kalau ada permintaan ya kami insya Allah akan istilah kegiatan-kegiatan agama. Baik Ustadz, demikian dulu bincang-bincang kita pagi ini. Terima kasih. Harapannya masyarakat muslim khususnya tidaklah saling menjatuhkan satu sama lain, dan kita saling sama-sama mempersatukan Islam supaya kita tidak menjadi bahan tertawaan oleh agama lain khususnya. Jadi demikian dulu bincang-bincang kita pagi hari ini. Besok insya Allah kita akan lanjut lagi. Terima kasih pada Ustadz Abdul Waris. Insya Allah nanti juga maghrib kita mengadakan tausiah kembali. Kami sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.